Laka lantas. Inilah video amatir sesaat sebuah ambulan yang tengah membawa seorang pasien terlibat kecelakaan dengan minibus di perempatan Tiara, tepatnya di Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jumat siang. Meski kedua kendaraan rusak parah, namun tidak ada korban jiwa. Peristiwa ini terjadi ketika ambulan yang dikemudikan Sumantri Subianto, 69 tahun, warga Kecamatan Karangrejo, Magetan, melaju dari Maospati menuju RSUD Dr. Suroto, Ngawi, dengan membawa pasien gagal ginjal. Di perempatan Tiara, ambulan menyalakan sirine dan strobo sebagai tanda gawat darurat untuk meminta jalan. Namun naas, dari arah Solo menuju Ngawi, meluncur minibus yang dikemudikan Prayitno, warga Desa Kecamatan Pitu, Ngawi. Karena jarak sudah dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Minibus terpelanting dan mengenai pengendara motor yang tengah berhenti menunggu lampu hijau. Sementara itu, agar segera mendapatkan perawatan, pasien langsung diantar ke rumah sakit menggunakan ambulan lain. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Ngawi.